Jake dari Prodi Teknologi Radiologi Pencitraan Universitas Erlangga. Di video kali ini kami akan melakukan demonstrasi pemeriksaan radiografi pada ekstremitas bawah, khususnya pada pedis dan kalkaneus, dengan perhatikan 3 aspek yaitu radiografi, radiofotografi, dan proteksi radiasi. Selamat menyaksikan! Ini data pasien atas nama Inayat. Baik, sebelumnya di sini saya mau mengkonfirmasi data akurat yang telah saya peroleh. Apakah benar ini dengan Mbak Naya? Benar. Kalau boleh tahu, Mbak Naya sekarang umurnya berapa? 20 tahun. Apa benar Mbak Naya tinggal di Jalan Juran 3? Ya benar, saya tinggal di Jalan Juran 3. Di sini ada yang bisa saya bantu, Bu, sebelumnya? Apakah ada keluhannya? Saya mengalami cedera pada saat olahraga di bagian kaki dan tumit, lalu dokter menyarankan untuk melakukan pemeriksaan radiologi. Oke, di sini Mbak Naya nggak perlu khawatir, karena kita akan melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur yang telah dijalankan. Pertama-tama, apakah Mbak Naya ada memakai benda yang berbahan logam? Ada, jam. Oke, kalau ada, silakan dibuka ya. Apakah di daerah kaki ada menggunakan perhiasan yang berbahan logam? Nggak ada. Sebelumnya, apakah Mbak Naya pernah melakukan pemeriksaan radiografi? Belum pernah. Jadi di sini kita akan melakukan 4 kali ekspos. Yang pertama untuk daerah pedis, yaitu ada pada posisi AP sama oblik, dan daerah kalkaneus itu melakukan 2 kali ekspos pada posisi kalkaneus aksial dan juga kalkaneus lateral. Ya Bu, saya angkat kakinya. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan pedis AP. Sekarang silakan ditekuk dulu ya kakinya.
Baik Mbak Naya, untuk pemeriksaannya telah selesai, ditunggu ya untuk hasil citranya. Baik.